Ku titipkan rindu kepada angin yang selalu berhembus di setiap malam. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Ini udah hari kesekian nih kita ngebahas konser satu dekadenya Sang Kejora. Siapa lagi kalau bukan Lesti. Dan kali ini kita kayaknya ngebahas single yang baru udah setahun kali ya? Setahun belum sih? Udah kayaknya ya. Aku lupa deh tahun berapa lagu ini, tapi ini termasuk single terbarunya Lesti. Dan ini lagu langsung heboh dulu atau awal-awal penayangannya. Entah dari klipnya, lagunya, semuanya bikin heboh. Lagunya judulnya Angin. Pertama kali lagu ini dikeluarin, langsung tuh. Mau penyanyi, mau bukan penyanyi, semua berlomba-lomba buat nyanyiin lagu Angin ini. Bahkan sampai bikin cengkok yang macem-macem di lagu Angin ini. Itu menunjukkan kalau lagu Angin ini yang dari Lesti bener-bener boom waktu itu ya. Dan kali ini lagu Angin dinyanyiin Lesti di konser satu dekadenya. Gimana nih keseruannya Lesti nyanyiin lagu Angin ini? Langsung aja kita tontonin konser satu dekade Lesti Angin. By the way ya, itu yang main sulingnya ada yang tahu nggak ya siapa ya waktu konser kemarin ya? Enak loh sulingnya. Oh, bajunya masih baju hijau ya? Hijau lagi? Iya. Soalnya dari jauh ya, jadi rada-rada antara kelihatan sama enggak itu color bajunya. Oh, ada halnya. Hah, ada ralnya. Tapi tadi kenapa musiknya lama banget ya? Tiba-tiba, dum. Ku titipkan rindu. Oke. Nice sekali. Ral itu kan memang kalau kita ngambil yang lagu yang gak ada ralnya, terus kita ngambil part dari lagu itu, entah awal, entah itu refnya, biasanya orang ref sih. Dan itu lebih baik, nadanya agak sedikit dirubah gitu. Kayak tadi Lesti kan, ada notasi yang dirubah sama Lesti kan, gak pek ketiplek yang ref itu cuma dipindahin doang ke depan gitu nyanyiinnya, tapi ini gak dibikin agak berbeda notasinya sedikit, agak diimprove lah ibarat kata ya, itu nice. Ini inget gak sih kalian waktu pertama kali video klipnya dikeluarin lagu ini, banyak istri-istri para anggota-anggota TNI atau apa gitu yang bilang, wah ini pengalaman ini aku banget jauh dari suami. Kan ceritanya tentang abdi negara kan di klipnya kan.
Tahan dulu ya. Oh. Rasanya enak banget. Angin sampaikan adanya betapa rindu. Oh, rasanya enak banget. Rasanya nampol banget. Ternyata pantesan pada teriak-teriak, kenapa ini ulang ini yang nonton pada teriak-teriak, ternyata Lesti interaksi sama mereka ya, duduk sambil nyanyi bareng. Tapi aku sukanya Lesti rasanya tetap nggak hilang, rasanya tetap nampol. Aku salfok di rasanya sih. Rasanya nampol banget ini. Lesti Lovers. Ada lomba karaoke khusus buat fans artis nggak? Kayaknya Lesti Lovers bisa menang nih. Dari kemarin-kemarin ya aku denger ya, mereka nyanyi itu bener loh, artinya notasinya bener loh mereka nyanyi. Kayaknya rata-rata ini bisa nyanyi semuanya. Oh, rasanya. Aku pengen nangis rasanya, enak banget. Sumpah rasanya enak banget, pengen nangis. Rasanya enak. Beneran rasanya enak banget. Nih, suara sulingan benar-benar bikin apa ya, suara sulingnya ini benar bikin kita makin terhanyut sama lagunya. Kalian ngerasa nggak sih, Lesti itu kalau ngeluarin lagu ya, nggak terlalu aneh lagunya, nggak terlalu berat cengkoknya yang dilakuin sama Lesti ya. Lagunya terkesan simple, tapi pasti nyanyiin berat. Tapi, gimana ya ngomongnya ya? Tingkat komersilnya tinggi banget deh. Dia nggak ego tentang gue bisa menyengkok seperti ini, dia harus mencengkok-cengkok-cengkok, nggak. Tapi
tingkat komersilnya tinggi banget lagu-lagunya Lesti. Boleh kita ulang part itu nggak? Part itu kok aku lagi terbengong-bengong tiba-tiba. Wow. Kita coba ya, dengerin lagi. Ya, kejauhan lagi. Gak apa-apa ya, enak banget tadi part itu. Iya kan, inget kan part yang tadi yang bagian ref? Kalian bisa dengar improvisasi itu yang bikin aku harus mengulang lagi. Ketitikan rindu. Gimana tadi improvnya? Bagus banget itu improvnya. Aduh. Lesti oh Lesti. Improvmu mengagetkan. Jarak dan waktu kini. Aduh, bombastis. Aduh, gila, tolong Lesti, tolong. Tadi aku mau nangis di awal tadi karena rasanya yang enak banget. Ini makin ke belakang aku tuh mau nangis karena bagus banget. Aku nangis bagus banget. Aduh sumpah, aku tuh nggak bisa ngelihat sesuatu yang indah banget, bagus banget, yang di luar ekspektasi aku. Ya kayak gini nangis akhirnya. Tadi kan aku bilang ya, wah aku mau nangis nih karena rasanya yang enak banget tuh. Rasa yang ditampilin Lesti pas di awal-awal tadi enak banget. Nah, mulai masuk ref kedua, itu kan mulai di-improve-improve kan sama Lesti. Dan itu improve-nya out of the box, aku bilang. Dia tidak merubah aransemen lagunya, dia tidak bikin lagu ini dibikin apa, jazz lah, atau apalah. Dia tetap musiknya original, seperti itu. Tapi improvisasi yang ditampilin sama Lesti, aduh, gila. Gila itu, out of the box, benar-benar nggak ada di otak aku improvisasi seperti itu. Dan ini baru pertama kalinya aku dengar orang nyanyi lagu Angin dengan improv yang dikasih sama Lesti tadi.
ini air mata ini bentuk kekaguman aku loh, sumpah. Sumpah ini ya enggak bisa ngomong aku. Ya itulah, kalian tahu lah ya, mungkin sumber aku yang udah lama. Setiap kali aku mendengar sesuatu yang indah banget, aku bilang tadi, sesuatu yang bagus banget, sesuatu yang enggak masuk nalar otak aku nih, ataupun misalnya aku kasih standar segini, taunya dia jauh di atas itu, aku pasti nangis. Ini terbukti. Aku nangis lagi hari ini dengar lagu. Padahal lagu Angin ini kan udah sering banget didengar ya, udah sering banget dinyanyiin juga. Tapi ini terbaik. Ini adalah lagu Angin versi terbaik, aku bilang. Kita lanjut lagi lah. Aduh. Udah deh, jangan lupa subrek lah channel ini ya. Mau nangis dulu sebentar. Udahlah, buat kalian semuanya yang nonton, thank you. Jangan lupa komen di bawah video apa yang perlu aku reaksiin lagi. Dan jangan lupa subrek channel ini, loncengnya nyalain, dan share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.